Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita sambung tafsir daripada juz amma pada ayat yang berikutnya dari surah Al-A'la ayat yang kedua. Allah Azza wa Jal berfirman, alladhi khalaqa fasawwa, alladhi khalaqa fasawwa. Maksudnya, dialah Allah yang menciptakan kamu, fasawwa, dan dia menyempurnakan penciptaannya. Itu ayat yang kedua dari surah Al-A'la. Ayat yang pertama telah kita bahas pada kuliah yang lepas. Setelah Allah Azza wa Jal memerintahkan hambanya untuk menyucikannya dan juga meletakkan Allah pada kedudukan yang sempurna, sabbih isma rabbikal a'la, Allah menjelaskan bahawa dia yang menciptakan alam ini dan dia menyempurnakan penciptaan. Sebab itu salah satu daripada nama Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq, Allah itu bersifat dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq adalah pencipta, the creator. Kita ini disebut makhluk. Makhluk bermaksud yang dicipta. Jadi pencipta kita Allah, yang dicipta dia panggil makhluk. Makhluk Allah Azza wa Jal pada ayat alladhi khalaqa fasawwa menjelaskan bahawa salah satu daripada sifat kekuasaan dan kebesaran Allah adalah dia menciptakan makhluknya tanpa mempunyai contoh sebelum daripada itu. Salah satu daripada makna Allah sebagai Al-Khaliq adalah dia menciptakan makhluknya, alam ini, dunia ini dan keseluruhan apa yang ada di dalamnya tanpa ada contoh, tanpa ada sesuatu yang sebanding dengannya sebelum daripada penciptaan kita. Kelemahan manusia apabila dia nak menciptakan sesuatu, dia memerlukan contoh ataupun dia memerlukan gambaran. Tetapi Allah apabila dia mencipta makhluknya, tidak ada contoh atau tidak ada sesuatu yang seumpama dengan makhluk itu sebelum daripada penciptaan kita. Maksudnya kita nak kena tengok sesuatu yang seperti mana ataupun yang seumpama dengan sesuatu benda tu, kemudian kita buat macam benda itu. Tetapi Allah badi'us samawati wal ardh, dia yang menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelum daripada itu. Ini antara maksud Allah sebagai Al-Khaliq. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan perkataan Al-Khaliq dan Al-Bari dan juga Al-Musawwir untuk menunjukkan bahawa dia yang mencipta, yang membentuk dan memberi rupa. Sebab itu perkataan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir mempunyai makna yang sama, iaitu Allah yang mencipta, Allah yang menjadikan manusia dan makhluk, Allah Al-Musawwir yang memberi bentuk. Seperti mana Allah menyebut dalam surah Al-Hashr ayat 24, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah menyebut tentang diri dia, Huwallahul Khaliq Al-Bari Al-Musawwir.
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Apa maksudnya? Huwallahul Khaliq, dan dialah yang mencipta. Al-Bari, dialah yang membentuk atau mengadakan. Perkataan yang sama. Al-Musawwir, yang memberi rupa. Musawwir, yang membentuk rupa. Bagi Allah itu nama-nama yang baik. Maka bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut dalam surah Fatir ayat 3. Ya ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaikum, hal min khaliq ghairullah, yarzukukum minas sama'i wal ard, la ilaha illa huwa, fa'anna yu'fakun. Maksudnya apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah oleh kamu semua tentang nikmat Allah ke atas kamu. Kemudian Allah bertanya, hal min khaliq ghairullah, adakah selain Allah al-khaliq? Allah tanya, hal min khaliq, adakah selain daripada Allah, adakah pencipta selain daripada Allah, yang mana yang memberikan rezeki kepada kamu di langit dan di bumi? Kemudian Allah menyatakan, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta selain daripada Dia. Mengapakah kamu berpaling daripada Allah? Surah Fatir ayat 3 sekali lagi menegaskan tentang maksud ataupun tentang iman Allah sebagai Al-Khaliq. Kemudian tuan-tuan, Allah juga menyebut dalam surah Al-Hijr ayat 86. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Tetapi Allah menggunakan perkataan al-khallaq. Juga maksud yang sama, al-khaliq, tetapi dengan istilah yang dia panggil lebih mubalaghah, lebih bersangatan. Allah kata, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau Muhammad, huwa khallaqul alim, dialah yang maha mencipta dan maha mengetahui. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut dalam surah Yasin ayat 81. Surah Yasin ayat 81 yang bermaksud, dan tidaklah Rab yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Allah tanya, awalaysalladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa. Bukankah Tuhan, yakni Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi, dia juga mampu untuk menciptakan sesuatu yang sama seperti langit dan bumi. Allah menegaskan kemampuan dia, kekuasaan dia, kebolehan dia untuk menciptakan sesuatu yang seperti langit dan bumi. Tuan-tuan, kenapa Allah apabila menyebut tentang penciptaan, dia akan ulang langit dan bumi? Khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard. Kenapa Allah apabila menciptakan kebesaran dia, menceritakan kekuasaan dia, contoh ciptaan yang selalu dia sebut langit dan bumi? Ini satu persoalan yang sangat penting. Kerana tuan-tuan, kita sepakat makhluk yang paling besar yang kita nampak, yang semua manusia tengok, tidak lain dan tidak bukan langit dengan bumi. Selalunya, secara tabiainya, secara semula jadinya, secara realitinya, seseorang itu akan dianggap hebat. Dari sudut pandangan manusia ni, sesama kita ni, seseorang itu akan dianggap hebat
apabila dia melihat kepada ciptaan dia yang hebat. Sebab itu apabila kita bincang tentang teknologi yang hebat, orang akan anggap pembinaan piramid, tembok besar Cina, Taj Mahal sebagai salah satu daripada keajaiban dunia. Sebab apa? Penciptaan yang sangat besar, penciptaan yang sangat hebat. Sehingga manusia bila kaji, bila tengok, bila lihat struktur tembok besar Cina, piramid, Taj Mahal dan binaan-binaan yang besar, orang akan anggap manusia pada zaman itu arkiteknya, tulang belakangnya sebagai orang yang sangat hebat kerana ciptaan dan binaan dia sangat besar. Terus itu bila tuan-tuan tengok kan, jambatan yang terpanjang di dunia, tuan-tuan tengok penciptaan, tuan-tuan akan tanya, siapa yang mereka cipta benda tu? Demikian Allah, demikian Allah Azza wa Jal. Apabila dia bercakap dengan kita, dia suruh kita tengok, siapa alladhi khalaqas samawati wal ard? Siapa yang cipta langit dan bumi? Sebab apa? Makhluk yang paling besar yang manusia nampak, langit dengan bumi. Dan Allah suruh kita tengok, tidakkah kamu tengok kepada langit yang mana tidak ada tiang yang menahan ataupun tidak ada sesuatu yang menggantungnya? Allah sebut, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-samaa' kaifa rufi'at. Allah kata wa ila as-samaa', kepada langit, tengok bagaimana ia diangkat. Sebab itu melihat kebesaran Allah, melihat penciptaan Allah, suatu ibadah. Biasa itu orang yang pergi melancung, pergi musafir, keluar melihat keindahan alam, melihat ciptaan Allah, suatu ibadah. Kerana ia adalah arahan Al-Quran. Lepas itu bila tuan-tuan pergi travel mana-mana, satu benda yang tuan-tuan kena fokus ataupun kena tengok, alam. Sebab Allah suruh tengok. Dalam ayat yang saya baca tadi, wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ard kaifa sutihat wa ilal jibal kaifa nusibat. Allah kata, takkah kamu tengok kepada langit bagaimana dia diangkat? Tidakkah kamu melihat kepada bumi bagaimana dia dihamparkan? Dan tidakkah kamu melihat kepada gunung dan bukit bagaimana dia dipasakkan? Tuhan suruh kita tengok alam. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? La tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Tetapi tafakkaru fi khalqillah. Kita jangan fikir tentang khalik, jangan fikir tentang zat Allah, jangan fikir tentang diri Allah. Tetapi tengoklah tentang apa? Tafakkaru, tetapi fikirlah, kajilah, tengoklah, carilah, fi khalqillah, pada makhluk Allah. Nampak? Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita melancung, bila kita berjalan, dia menjadikan satu amalan, satu cara untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tengok juga Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia nak berdialog atau dia nak bercakap dengan manusia ini, termasuk dalam poin kita ini orang kafir. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 38. Ini satu bukti bahawa akhirnya manusia ini dia mengaku bahawa yang menciptakan ini, alam ini adalah Allah.
Dalam surah Az-Zumar ayat 38, Allah kata apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulannallah. Tengok. Allah kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jikalau engkau bertanya kepada mereka, hum tu siapa? Orang kafir. Bukan orang Islam, orang kafir. Allah kata wala in sa'altahum, wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulannallah, mereka pasti akan menjawab Allah. Sebab mereka mengaku tak mungkin berhala yang mereka sembah itu menciptakan langit dan bumi, sebab hakikatnya berhala itu pun diciptakan oleh mereka. Lepas itu ada satu riwayat Umar, satu hari dia tergelak, dia duduk-duduk-duduk, dia tergelak. Orang tanya Umar, pasal apa kau tergelak? Dia kata, aku teringat kisah ketika jahiliyah dulu, aku ada satu Tuhan yang diperbuat daripada roti. Material Tuhan tu daripada roti. Kan? Daripada roti. Kemudian bila aku berjalan, aku lapar. Kan? Mula tu aku tahanlah, tak makan. Pasal Tuhan. Manusia ni, pasal tu Islam, agama yang dia sangat logik, dia sesuai dengan fitrah manusia. Ini aku tak boleh tahan, aku cabut tangan sebelah, aku makan. Dia makan Tuhan dia. Akhirnya bila dia masuk Islam, dia teringat kisah tu, dia tergelak. Masa itu bila berlaku banjir di Thailand beberapa tahun yang lepas, kita tengok ada satu video mereka tunjuk banjir besar di Thailand. Kita pun dapat tempian 2000 berapa tu. Antara benda yang tenggelam adalah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita bila tengok orang Islam, bila tengok orang Islam kan fikir satu benda, kalaulah Tuhan itu tak boleh menyelamatkan diri dia sendiri, Tuhan ketika banjir, dia tak boleh selamatkan diri dia. Dia tenggelam sehingga perlukan orang untuk angkat dia ke tempat yang tinggi. Macam mana kita nak harap dia untuk tolong kita dalam benda yang lebih besar? Sebab itu Ibrahim alaihissalam, apabila dia nak berdialog atau dia nak membuka minda orang yang apa, yang sembah dia, yang sembah patung-patung tu, dia pecahkan patung-patung lain dan dia biarkan patung yang besar. Kemudian bila orang tanya dia, orang kata ada satu budak nama Ibrahim, dia tak suka dengan Tuhan kita, barangkali dia yang pecahkan Tuhan ni. Orang tangkap dia, orang kata dekat dia, kau ke yang pecahkan patung ni? Apa dia kata? Dia kata, sesungguhnya tanyalah kepada yang besar itu, kerana kapak itu berada pada tangannya. Apa orang kampung dia jawab atau kaum dia jawab? Dia kata, kau jangan main-main Ibrahim, kau jangan memperbodohkan kami. Engkau pun tahu macam mana kami tahu bahawa dia tak boleh dengar, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh buat apa. Ibrahim kepok sedah ya. Jikalau demikian kamu mengaku dia tak boleh dengar, dia tak boleh cakap, dia tak boleh melakukan apa-apa, kenapa kamu menyembah sesuatu yang sedemikian? Tangkap, ikat dan bakar. Manusia demikian tabiat dia. Bila dia mati hujah, dia akan guna kuasa. Ini tabiat Fir'aun. Tabiat Fir'aun, tabiat Namrud, tabiat orang yang zalim, tabiat orang yang kufur ni, bila dia mati hujah, dia nak tutup mulut, dia menggunakan kuasa. Demikian Quran menceritakan tabiat manusia. Tapi hakikatnya mereka tahu, kata dia pun tak boleh buat apa. Kan? Hatakan sebiji tamar pun dia pun tak boleh cipta. Apatah lagi nak mencipta alam ini. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Kan? Ha? Kemudian tuan-tuan, kesimpulan daripada ayat yang kedua ni, apa pentingnya
Allah Subhanahu wa Taala menyebut tentang dia sebagai pencipta ni, kebesaran dia menciptakan alam ni, kita kena tengok dalam surah Taha ayat 55. Ini dia punya point dia. Surah Taha ayat 55. Beriman kepada Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai khaliq, Allah itu sebagai bari, Allah itu sebagai musawwir. Allah sebut dalam surah Taha ayat 55, Allah kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah sebut dalam surah Taha ayat 55, minha khalaqnakum. Tengok perkataan yang Allah guna, minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan manusia. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah kami kembalikan mereka. Tapi dia tak berhenti di situ ayat tu. Minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan manusia. Wa fiha, kepada tanah akhirnya dia akan kembali. Manusia kadang-kadang bila dia tak faham hakikat ni, dia sombonglah. Dia besar dengan pangkat dan kedudukan dia. Kan? Dia rasa megah. Tuhan kata daripada tanah. Pasal tu banyak ayat Allah sebut tentang manusia ni hakikat penciptaan dia. Kadang-kadang manusia ni bila dia mai satu masa dia rasa, "Oh, jangan main-main." Hakikat tuan-tuan, siapa pun manusia ni, hakikat dia apa? Quran kata, "Inna khalaqnal insan." Sesungguhnya kami ciptakan manusia daripada apa? Min nutfatin amsyajin. Daripada air mani yang kotor. Mungkin kita tengok dengan pakaian dia, dengan kenderaan dia, dengan kedudukan dia, dengan kebesaran dia, dengan apa segala besar. Tetapi hakikat dia, Quran kata apa? Min nutfatin amsyaj, daripada air yang kotor. Maka hakikat ini menyebabkan manusia tawaduk. Ilmu yang tinggi ke, duit yang banyak, hakikatnya kita di sisi Tuhan min nutfah, daripada air mani. Air mani ni dia keluar daripada saluran apa? Tuan-tuan, kita ni keluar dari saluran apa? Saluran apa kita ni? Keluar dari saluran najis. Kita ni keluar daripada saluran, tak tahulah kalau tuan-tuan, saya tak, saya keluar pada lubang telinga. Oh, sakat. Yang kita nak besar diri, yang nak sembang megah, yang nak tunjuk takabur, yang nak dongok langit tu, saya dan anda, kita keluar daripada saluran najis. Tuhan kata kami menciptakan mereka daripada tanah, kepada tanah kami kembalikan. Tapi Quran tak berhenti dalam tu. Kalau Tuhan kata daripada tanah dia cipta, kepada tanah dia kembali, dia stop ayat tu untuk lega banyak. Tetapi Allah sambung, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah kami akan bangkitkan mereka. Tuan-tuan, apa poin besarnya? Di antara benda yang paling berat bagi orang kafir nak terima ni, yang Quran sebut, mereka pelik. Barangkali bolehkah Tuhan nak bangkitkan kita selepas daripada kita ni mati dan hancur? Di antara perkara yang menjadi perbezaan antara orang Islam dengan orang bukan Islam ni, dia kata bolehkah Tuhan nak bangkitkan semula kita ni selepas daripada kita mati? Apatah lagi yang kita dah mati berpuluh tahun, beratus tahun dah hancur. Quran kata apa? Za'amal ladina kafaru allan yub'athu. Quran kata ni, za'amal ladina kafaru allan yub'athu.
Manusia ni, orang kafir ni, mereka sangka, mereka percaya bahawa apabila mereka mati, allai yub'atsu, mereka tak akan dibangkitkan semula. Macam mana Tuhan nak bangkitkan semula? Bolehkah Tuhan bangkitkan semula? Seperti mana pertanyaan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim tanya dekat Tuhan, macam mana Allah bangkitkan manusia? Macam mana orang yang dah mati bangkit? Tuhan kata, awalam tu'min Ibrahim. Hai Ibrahim, kau tak beriman ke? Dia kata, tak, tapi nak bagi, aku beriman, tapi nak bagi teguh, nak bagi tenang iman aku ni. Allah kata, engkau ambil burung, engkau pecahkan burung tu, kau sembelih, kau potong-potong-potong, kau letak di dua tiga tempat, di dua tiga gunung yang jauh-jauh-jauh, kemudian kau panggil balik burung tu. Dia mari balik dalam bentuk asal. Tuan-tuan baca tak, satu laki-laki yang dia lalu di satu tempat, dia tengok kawasan tu dah hancur. Kemudian dia kata apa? Macam manalah Tuhan nak bangkitkan balik orang-orang yang dah mati dan hancur ni? Lepas dia kata perkataan tu, apa yang jadi? Saya dah baca cerita ni kat tuan-tuan. Dalam Quran sebut. Lepas dia sebut saja, macam mana Tuhan nak bangkitkan orang-orang yang dah mati? Dia lalu satu kawasan, dia tengok kawasan tu semua dah hancur, dah musnah. Dia terus terdetiklah hati dia, macam mana Tuhan nak bangkitkan ni? Terus Tuhan lenakan dia. Terus Tuhan tidurkan. On the spot, lalak, tangtu juga. Terus dia lena. Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? 100 tahun. Lena apa 100 tahun ni? Lepas tu dia bangkit, betul tak? Dia bangkit. Dia tak rasa pun 100 tahun dia tidur. Dalam Quran sebut cerita yang sama. Dalam hal yang sama. Nampak? Tuhan nak tunjuk orang bagaimana dia bangkitkan manusia. Ha? Allah kata, qul bala wa rabbi latub'athunna. Allah kata, dia akan bangkitkan kita. Dan sebenarnya tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran ni, di antara membangkitkan semula manusia ni dengan menciptakan manusia pada peringkat awal, di antara dua tu yang mana lebih mudah? Bangkitkan. Faham tak? Allah kata, daripada kamu tak ada, aku ciptakan, aku create ada. Dah ada nak bagi bangkit balik. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Allah kata, yang tu pada mudah. Yang payahnya nak buat bagi ada tu. Dah ada nak bangkit, nak hidupkan semula, itu lebih mudah daripada yang awal. Beriman kepada Allah itu sebagai pencipta. Sebagaimana dia mampu mencipta daripada kita tak ada kepada ada, daripada ada nak bangkit semula, itu lebih mudah bagi Allah. Nampak? Ha? Kemudian tuan-tuan, apabila Allah nak menciptakan kita, dia hanya perlu berfirman, kun fayakun. Ha. Ini yang setengah-setengah orang tarikat ada, kun fayakun ni. Ha? Ha? Seperti mana kalau kita boleh tengok, ha? Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Wa idza qada amran, apabila dia menyempurnakan ciptaan itu, fa innama yaqul lahu kun fayakun. Bukan susah. Kun. Apa maksud dia? Allah kata, jadilah engkau, maka jadilah ia. Ha? Kemudian hadirin mukminin, kita sambung kepada ayat yang kedua. Itu ayat yang pertama tentang kekuasaan dan kemampuan Allah untuk mencipta kita. Kemudian kita tengok pula kepada ayat yang kedua. Kita ambil dua ayat saja pagi ini daripada surah Al-A'la, iaitu ayat berkaitan dengan rezeki. Ayat yang ketiga, wallazi qad
qaddara fahada. Apa maksudnya? Wallazi qaddara fahada. Pendek aja ayat tu. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Nampak? Ayat ni sangat hebat. Kita nak bahas sikit ya. Wallazi qaddara. Pertama, dia ada dua perkataan. Qaddara. Dialah yang menentukan kadar. Kadar apa? Kadar apa? Kadar penciptaan alam ni. Kalau tengok dalam tafsir, dia rujuk kepada kadar rezeki, kadar ajal. Maksudnya dia telah menentukan bagi kamu, wallazi qaddara, dia telah menentukan bagi kamu kadar rezeki dan kadar ajal. Fahada, dan dia yang memberi petunjuk untuk kamu mencari rezeki itu. Tuan-tuan, soalan yang selalu kita tanya, bila Allah Ta'ala tulis takdir? Kita nak ringkaskan masa kita, terus kita baca hadis. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan nak takut lah. Ini duk takut la ilaha illallah. Takut nak makan apa. Takut kemati. Takut nak jadi apa. Takut, orang takut ni orang tak beriman. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah telah menentukan, ni hadis Muslim, sesungguhnya Allah telah menentukan kadar-kadar bagi semua makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 50,000 tahun. Semua benda yang ada dalam dunia ni, ajal, maut, rezeki, untung, nasib, celaka, bahagia, binasa, seronok, tenang, tegang, semuanya telah ditulis di lauh mahfuz. Apa makna lauh? Lauh, lembaran kertas. Mahfuz, yang terpelihara. Ditulis di lauhul mahfuz segala-gala ketentuan makhluk dan alam ini sebelum alam ini diciptakan 50,000 tahun. Kadang-kadang kita pelik. Satu orang tuan-tuan, dia bercinta dengan orang lain, dia bertunang dengan orang lain, dia pergi kahwin dengan orang lain. Tu pun pelik. Belum lagi contoh-contoh lain kita boleh buat. Sekali kita akan tengok macam mana Tuhan cakap tentang rezeki yang kadang-kadang kita takut. Yang kadang-kadang kita berjuang, bertarung untuk rezeki dunia ni seakan-akan macam tak mati tu. Oh, dia kata kena simpan ustaz, oi, kena peringat ustaz, oi, kena jaga ustaz, oi. Ke depan tu tak tahu nak jadi apa. Bertarung pulun seakan, simpan punya bagus. Mai masa nak guna, orang lain yang guna. Sedih. Yang dia nak makan pun halusi, berkira, nak makan pun berkira. Satu sen pun catat, tulis. Tanya ni berapa ni? Biar ambil nasi ni berapa ni? Ni berapa ni? Amboi. Tak pentas 100 lah dengan sepinggan. Simpan, simpan. Bersusun buku lah, tak pakai buku lah. Bersusun buku bank. Akhirnya duk lugu tu dalam kubur. Anak-anak, satu untuk engkau, satu untuk aku. Untuk engkau, untuk aku. Yang kita? Yang kita? Tanah memenuhi mulut.
Kadang-kadang manusia angan-angannya panjang, bacaannya panjang, harapannya panjang. Nabi kata manusia angan-angan dia. Satu hari Nabi garis tau. Dalam satu hadis Nabi buat ni, Nabi buat lukisan. Nabi garis panjang tau. Garis panjang. Lepas tu Nabi buat kotak. Nabi buat kotak. Kalau ada whiteboard kita boleh tulis. Nabi lukis. Nabi kata yang panjang tu angan-angan. Yang dekat, garis yang dekat ni mati. Maksud dia apa? Manusia ni dia punya panjang-panjang, angan-angan dia panjang, tapi mati tu garisan yang paling dekat mati. Anak-anak lepas dah mati boleh ke depa sakan punya belanja, duk teriak dalam seronok. Eh dia tahu no, duit pak kita lah, kita boleh main Cameron Highland ni. Duit pak kita lah, kita beli kereta ni. Pak dia nak beli kereta pun tak, motor tolak. Boleh ke depa rentas duit tu cerah. Kadang-kadang manusia. Tu saya kata beda kita. Anak-anak tolong buat. Mujurlah kalau mereka buat. Tak kita baca sikit. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin kita tengok. Allah Subhanahu wa taala juga sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Abu Daud tentang takdir ni. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk pertama yang Allah cipta pen. Qalam, pen. Faqala lahu, Allah berfirman kepada pen, uktub. Kau tulis. Qal rabbi wa madha aktub? Pen tanya dekat Allah, apa yang aku nak tulis? Allah kata uktub maqadir. Kan tadi wallazi qaddara, dia yang menentukan takdir. Allah kata uktub, tulis. Tulis apa? Tulis maqadira kulli syai hatta taqum as-sa'ah. Engkau tulis takdir makhluk sampai kiamat. Sebab itu kita sebut tadi dah ditulis, dah ditulis. Dan tuan-tuan, akan berubah dak tulisan tu? Tak. Akan berubah dak takdir tu? Tak. Akan berubah dak ketentuan tu? Tak. Apa yang ditulis kat atas tuan-tuan, macam tu lah. Akan berubah tak? Tak. Pasal apa tak berubah? Nabi kata telah diangkat pen dan telah kering dakwah. Tengok bahasa Nabi. Telah diangkat pen dan telah kering. So, tak ada perubahan. Sebab itu ajar bila sampai, on time. Ada satu hamba Allah tanya. Dia kata, ustaz, saya tajuk, saya cerita bab ni. Kan? Dia kata, ni ada orang yang apa, saka-saka ni, yang tak mati ni macam mana? Usahakan lah. Kan, saya pun ada duk dengar tapi tak clear. Saya tanya, dia apa cerita? Dia kata, ada orang ni sakit lama. Lepas tu, mati tak? Tak mati. Lepas tu, dia kata, kalau nak mati ni, kita kena pergi ambil saka tu, baru dia boleh mati. Kalau kita tak ambil lagi tu, dia tak mati. Ha, bagus lah. Tak payah ambil lah. Oh, lambat lah ustaz, kita nak beda. Tuan-tuan, kalau betul lah bela saka ni boleh hidup panjang, habang mai tak mana kita nak pergi ambil sikit. Adakah orang yang percaya ni macam tak ada akidah tu? Seakan-akan saka tu boleh menangguhkan mati. Walah kalau kita baca dalam Quran, idza jaa ajaluhum, apabila telah datangnya ajal, la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun, tak lambat walaupun sesaat dan tak cepat walaupun sesaat. Apa kait dengan saka ni? Dia tak mati itu bukan pasal saka, dia tak mati itu sebelum, bukan sampai masa. Kalau sampai masa saka ke apa ke,
Cuma ini cara syaitan nak syirikkan manusia. Dapat tak? Ha? Ha. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok Allah bagi rezeki kat kita ni, kita yang duduk susah hati, jangan susah hati, rezeki kita ada. Nak kita cari ya. Kita duduk dalam perut ibu kita, kata para ulama. Ha? Ha? Jadi kita cuba kita tengok. Dalam perut ibu kita, kita dapat makanan, rezeki daripada Allah melalui apa? Tali pusaan. Kita dapat makan. Betul tak? Bila kita beranak, kita lahir mai, putih dah rezeki kita. Putih rezeki kita. Satu orang yang duduk dalam perut ni, dalam perut lagi Allah Ta'ala dah hantar rezeki kat dia. Keluar mai, putih dah rezeki dah. Putus. Yang dalam perut tu Allah dah atur rezeki dia. Kita yang atas muka bumi ni takkan tak ada rezeki untuk kita. Para ulama suruh kita renung. Nampak? Ha? Sebab itu saya nak baca beberapa hadis atau beberapa ayat Quran. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia atur rezeki ni. Dia yang atur. Walladhi qad, maksud walladhi qaddara ni. Tuan-tuan kena faham elok ni. Allah sebut dalam Quran ni, dalam surah Asy-Syura ayat 27. Tuan-tuan balik pergi baca. Pasal apa? Ayat ni dia jawab. Pasal apa Tuhan lebih kawan tu, Tuhan kurang kawan ni? Pasal apa? Sebab dia tahu manusia ni keperluan dia dan keadaan dia. Tuan-tuan tengok. Ha? Dalam surah Asy-Syura. Surah ni dia tafsir yang tadi, yang dia tentukan tadi. Tengok Allah kata apa? Walau basatallahu rizq. Kalau Tuhan tak bagi tuan-tuan kaya tu, fahamlah. Bukan dia tak suka tuan-tuan kaya, tapi tuan-tuan memang tak boleh kaya. Pasal kalau kaya, lingkup. Bahasa mudah dia tak pasipalah aku Tuhan tak bagi kaya. Pasipalah Tuhan tak bagi aku senang. Itu yang terbaik untuk hang. Baca dekat dia surah Asy-Syura ayat 27. Kalau la aku duk nampak tera duk senang tera ni pun hang jenuh heret nak main masjid. Aku rasa kalau Tuhan bagi lebih lagi pun jenuh. Allah kata walau basatallahu rizq li'ibadihi labaghaw fil ard. Ni Allah yang sebut ni. Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas. Tengok Allah kata tu. Allah yang sebut tu. Kalau dia bagi lebih, mereka bukan nak jadi lagi kuih baik, mereka akan jadi lagi kuih teruk. Ni Allah yang kata. Allah kata apa? Walakin yunazzilu biqadarin. Yunazzilu biqadarin. Tetapi dia akan turunkan rezeki mengikut keperluan, kesesuaian dan apa? Kemampuan seseorang. Yang tuan-tuan dapat ni, memang itulah tahap tuan-tuan dan saya. Percayalah, pasal Quran sebut. Tuan-tuan tahu Ibnu Kathir kata apa? Ibnu Kathir kata apa? Ni berkaitan dengan kadar rezeki ni. Tang kawan tu lebih, kawan ni kurang ni. Tuan-tuan, Ibnu Kathir kata, Allah memberi rezeki kepada manusia, kata Ibnu Kathir, sesuai dengan pilihan Allah. Dan Allah melihat maslahat, keperluan dan keadaan hambanya. Allah lebih mengetahui mana yang paling baik untuk hambanya. Allah memberi kekayaan kepada mereka yang sesuai untuk kaya. Dan Allah memberi kemiskinan kepada mereka yang sesuai untuk miskin. Ibn Kathir kata, sebab apa? Tuhan yang lebih tahu tentang kita. Saya bagi contoh lagu ni ya tuan-tuan. Anak tuan-tuan pergi sekolah, tuan-tuan tu duit banyak. Tuan-tuan bagi berapa? P. Ramli pun dah ajak kita kan. P. Ramli bagi berapa? Bagi berapa? Bagi RM1. Dia tanya labu. RM1. Pasal apa bagi RM1?
budak-budak. Budak-budak tak tahu jaga duit. Tuan-tuan tak bagi dekat anak tuan-tuan, anak nak pergi sekolah, tuan-tuan duit banyak, 100 boleh bagi, tak ada masalah, 100 boleh bagi. Tapi pasal apa tak bagi 100? Pasal apa bagi 3 ringgit? Pasal apa bagi kat dia 3 ringgit? 100 boleh, pasal kadar yang padan dengan dia. Kalau bagi banyak, lingkup budak ni. Dalam aku bagi 3 ringgit pun dia duduk muhung dah. Pasal itu kita tak perlu petikai. Tak payah duk petikai pasal apa Tuhan bagi dia kaya, pasal apa Tuhan bagi saya susah. Tak perlu kita petikai dan tak perlu kita rasa benda tu tak adil. Kita rasa tak zalim dah. Tuhan bagi itu sesuai dengan maslahat kita. Ibn Kathir kata Allah dah sebut dah. Kalau dia bagi kawan tu kaya, kawan tu sesuai untuk kaya. Kalau dia bagi kita miskin, kita memang sesuai untuk miskin. Sebab apa? Sebab kalau kita dia bagi kita kaya, mungkin kita musnah. Itu poin dia. Ha? Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 71. Balik buka tuan-tuan. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fir rizqa. Tengok, ni Allah yang sebut ni. Lepas tu kadang-kadang kita tengok kawan tu lebih kita kurang. Ini sebenarnya Allah dah cerita, dah jawab dah. Kita tu malas, kita tu yang tak baca, kita tu yang tak jumpa. Lepas tu duk petikai pasal apa? Pasal apa? Awak, 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 awak tu banyak. Kurangkan awak lah. Tengok Allah kata apa? Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd. Dan jangan duk dengki. Bukan kita yang atur, Tuhan yang atur. Kalau kita berdengki, kita tak puas hati kat siapa? Kat Tuhan. Sebab tu kalau siapa-siapa duk tunjuk nikmat dia, bagus lah, tak ada dengki. Tuhan yang bagi. Dan Tuhan yang bagi tu boleh tarik balik. Kita tak payah duk, kita tak payah duk jadi Tuhan. Dia ni ni tak, dia ni ni dia. Tengok kawan tu pakai telekong lebih sikit pun sini tak sanggah dah. Kan? Dia tengok cak Siti Khadijah, dia Siti Aminah ke Siti apa ke? Tak ada Siti ke? Oh sini tak jadi tak tak tahuan tengok kuliah duk tengok telekong kau tu. Siti Khadijah? Dia kata Siti Khadijah mahal, saya tak tahulah, saya tak pakai telekong. Kan? Dah dah pakai Siti Khadijah, selok pula nak ambil Quran, Anwar pula. Tak payahlah tuan-tuan tengok orang ni lebih, dengar orang ni pergi melancong mana ke, pergi mana ke, duit dia banyak ke apa, buat rumah ke apa ke. Tuan-tuan tu apa? Alhamdulillah, rezeki dia. Allah yang kata dalam An-Nahl 71, wallahu faddala ba'dakum ala ba' fir rizqa. Tuhan yang melebihkan sebahagian kamu di antara sebahagian kamu dalam soal rezeki. Tuhan sebut soal anak kawan tu lebih anak kita korang, tu semua rezeki. Kadang-kadang bukan masalah Tuhan, no, masalah kita. Duk petikai apa siapa kawan tu kaya, kawan tu kaya. Kawan tu mangkit kau apa? Kelima hang mangkit kau apa? Kedua belah. Ceramah lagi yang aku. Dia duk tahu aku untuk kaya, untuk kaya. Kau untuk kelima Cina. Tak payah subuh. Kita habis subuh, kita pergi kedai Cina. Tuan-tuan pergi kedai Cina. Order teh. Order teh. Siap, pergi kedai Melayu. Order teh. Teh tu. Loh, ayak kau duk terang. Lepas tu duk petikai Cina kaya. Lepas tu duk petikai Melayu jatuh sama Melayu. Tak tahulah. Kan? Marah dia bang. Buat himpunan lah. Kan? Ha? Tuan-tuan, Allah juga sebut dalam Al-Ankabut ni semua ni. Tuan-tuan balik dibuka. Ni saya sebut ni. Pagi ni saya sebut ni nak bagi tuan-tuan semua nampak soal rezeki tu telah ditentukan. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 62. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih wa yaqdir lah innallaha bikulli syai'in alim. Ni Tuhan sebut Al-Ankabut 62. Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia nak di kalangan hamba-hambanya. Nampak? Dia yang kata, dia yang bagi lebih. Dan dia juga sebut, dia yang bagi sempit.
Dia yang sebut. Allahu yabsut, dia bagi lebih. Wa yaqdir, dia juga yang bagi kurang. Dekat siapa? May yasha. Hak siapa dia nak? Pastu Tuhan nak petikan. Atau tuan-tuan nak petikan Tuhan. Ah, nampak? Al-Ankabut ayat 62. Kata Al-Syeikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dia kata apa? Segala puji bagi Allah. Dia tafsir. Tuan-tuan tengok kata Al-Syeikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan pada ayat Al-Ankabut 62, kata As-Sa'di, segala puji bagi Allah yang menciptakan alam ini di atas dan di bawah. Dialah Allah yang mengatur mereka. Dialah Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Dialah Allah yang melapangkan, memurahkan rezeki bagi hamba yang dia nak. Dialah juga Allah yang menyempitkan rezeki siapa yang dia nak. Hal itu merupakan kebijaksanaan Allah. Sesuai dengan ilmu Allah, apa yang bermanfaat dan layak bagi hambanya, dia akan bagi. Tu dia sangat clear, sangat jelas. Huraian As-Sa'di ni memutuskan segala-galanya. Dia tahu. Dia tahu. Kemudian tuan-tuan, Allah kata apa? Tak payah duk takutlah. Kukuk kita rasa Allah bagi dekat dia, sekejap habis kat aku tak leh. Allah dah habaqlah. Dalam hadis Muslim, dah dengar eh? Hadis Muslim tadi aku tak usah hati lah. Yang habis tu kita. Lambat habis. Allah kata, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'id wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla insan mas'alatah ma naqasa min dhalik indi illa kama yanqus miqyad idza udkhila al-bahr. Tu dia, tu dia, tu anak cerita ni. Tuhan kata kalau semua manusia hak yang awal sampai hujung, jin tak, tak payah manusia sekali kan, jin lah, jin banyak mana, tak payah duk kira lah jin, manusia pun tak tahu banyak mana ni. Hampa semua pi himpun, pi himpun ni jin manusia ni. Tuhan kata hampa pi himpun, pi berhimpun di mana? Pi sa'id, pi satu tempat, pi fasa'aluni. Ha, pakat tulis nak minta apa? Pakat abang nak minta apa? Ni semua, semua ni tuan-tuan, bukan orang pelih je. Satu dunia dengan jin sekali. Jin-jin apa? Jin iprit dengan jin apa semua tu, hantu raya, hantu langsiak apa semua tu. Ha, minta, nak minta apa? Tuhan kata apa? Ha, minta. Bukan satu, bukan satu. Bukan satu orang satu. Tuhan tak ada kota, tak ada limit dah. Dia tak apa-apa, aku tak boleh makan hari ni. Dah habis dah kota Tuhan. Esok pula Tuhan topak lagi. Topak-topak ni bukan Tuhan. Tuhan kata apa? Semua yang hampa minta tu, fa'ataitu, aku bagi. Tahu tak banyak mana? Tuan-tuan tahu tak banyak mana yang Tuhan bagi tu? Tuhan kata, pi ambil jarum. 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 Lepas tu, celuk dalam ayat. Ataupun jarum benang, miqyad ni. Jarum atau benang, pi cucuk dalam ayat. Lepas tu, tarik dalam laut, bahar, laut. Yang lekat di benang tu atau lekat di jarum tu, yang tu lah yang aku bagi dekat semua tadi ni. Yang tinggal tu, yang tinggal kat, baki kat Tuhan yang tak bagi lagi tu, laut tu. Tu dia. Lepas tu kita nak takut, tak cukup. Nak takut kata tak ada bahagian kita. Tuhan kata kalau semua jin manusia minta, tu baru hak lekat bekas di benang kan. Jarum tu di laut tu ada lagi, kau tu tak bagi lagi. Tu dia. Nampak? Ha? Dalam hadis Muslim Allah kata apa? Dalam hadis Muslim Nabi cerita, ha? Ha ni. Ni dah tahu kata Tuhan tu kaya. Nabi kata apa? Innallaha qala li. Allah berfirman kepada aku, kata Nabi, anfiq. Anfiq alaik. Tuhan kata kat kita, bagi sedekah, bagi sedekah. Tuhan kata bagi sedekah, bagi sedekah. Pasal apa? Ha?
Yaminullah mala'a la yuriduha saha'al layl wal nahar ara'aytum ma anfaq mud khalaqas samawati wal ar fa innahu lam yaghid ma fi yamini. Allah kata infaq aku akan ganti. Tuhan kata bagi aku nak ganti. Jangan takut. Kita tuan-tuan, kalau orang kata lagu tu, oh, dia tanya macam mana ni? Hang bagi lu, seekor bayak balik. Oh, kita pun berani. Tapi kalau dia kata, hang bagi lu, betul? Nanti kita fikir lain. Bagi ni nasi lemak ke apa ke, tak tahu dah rezeki kita kan. Tapi Tuhan dah tulis dah. Kalau keluar satgi pun tak ada, atau tanya yang duk cakap banyak pula, tak ada. Mana rezeki tempat lain lah. Hari ni kenuri banyak kan, pipi tak ada. Ha, faham lah. Kan? Orang mengaji pagi ni kira semua okey. Eh? Dia tanya, cikgu siapa nak bayar cikgu sarapan pagi ni? Saya bayar. Tak apa, bayar dulu sekejap saya bayar. Tu dia seluk terus bayar. Siapa nak bayar cikgu? Nanti lu bayar dulu, nanti kita tengok kalau ada, nanti kita cari dia nanti. Tak apa cikgu, kita cari dulu lah. Kita cari dulu lah. Takut! Ni Tuhan dah bagi confirmation by God. Jaminan daripada Tuhan bagi aku nak ganti. Aku nak ganti. Manusia ni jangan main-main tuan-tuan. Kadang dia kata yang nak ganti, bukan ganti pun muhum ya. Dia dah ganti, kita pun bayar. Macam mana? Dia kata aku tengok tak lepas pula. Oh, demam kita. Ni yang janji ni Tuhan. Tak payah takut dah. Allah kata apa pula? Kut-kutlah kita takut. Allah kata apa? Ha? Pemberian Allah itu maha cukup. Tak kurang walau ia mengalir siang dan malam. Lepas tu Allah tanya, ni, cuba hampa fikir tengok. Sejak daripada Allah cipta langit dengan bumi ni, banyak mana dah dia bagi? Pernahkah tak habis? Pernahkah berhenti? Pernahkah putih rezeki? Tak pernah. Tu dia tu mati, lapar. Pasal apa? Makna rezeki dia dah cukup. Nabi kata apa? Tak akan mati satu orang, melainkan rezeki dia telah selesai. Maksudnya tuan-tuan tak mati ni, sabar, adalah abuan nak main tu. Tapi kalau mati, memang tak ada lah. Ha? Dan yang terakhirnya tuan-tuan, ha? Sebagai penutup kepada pagi ni, ha? Kita nak sebut apa? Allah dah tentukan rezeki kita, Allah dah tulis rezeki kita, tanggungjawab kita, cari je. Sebab itu kadang-kadang jaminan Allah kita tak yakin. Allah kata apa? Turun dua malaikat setiap pagi, dia kata Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Allah akan ganti siapa yang infak. Allahumma a'ti mumsika talaba. Allah akan apa? Akan lingkupkan siapa yang kedekut. Ini janji Allah. So tuan-tuan hadirin mukminin, berapa orang anak kita, berapa banyak rezeki kita, berapa yang kita dapat dalam kehidupan ini, apa yang kita dapat, semuanya telah maktub, telah tertulis. Dan siapa yang menentukan kadar, sehingga dalam Quran, kita tak sempat baca, tapi dalam Quran kata apa? Sukatan ayat hujan yang turun pun, Tuhan telah sukat dan tulis. Nampak? Mudah-mudahan dengan ayat wallazi qaddara fahada, dia yang menentukan ini, menyebabkan kita redha dan tenang. Allah Subhanahu wa taala rahmat kita insyaallah. Cukup dahulu sekadar itu, mudah-mudahan Allah rahmat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.